Pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa memilih berkampanye online dengan kotak virtual. Ya, sementara pasangan Bajo memilih datang ke rumah warga satu persatu untuk menyerap aspirasi. Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Surakarta, Bagio Wahono dan FX Suparjo berkampanye menemui warga dari pintu ke pintu. Bersama tim pemenangan, Bajo datang ke rumah-rumah warga untuk menyapa dan menyerap aspirasi. Bertemu langsung warga dari rumah ke rumah dianggap lebih efektif oleh Bajo untuk menarik simpati tanpa menimbulkan kerumunan yang bisa menyalahi protokol kesehatan. Dalam pertemuannya kali ini, calon wakil wali kota FX Suparjo fokus menyerap aspirasi dari pengusaha kecil yang kekurangan modal. Kita tetap akan melakukan kampanye dengan cara yang sama karena kami nilai dengan cara seperti ini sangat efektif, Mas. Memang dengan cara ini kan kita sangat membutuhkan banyak banyak teman, banyak saudara yang tapi inilah cara yang paling efektif karena kalau kita dengan cara rapat umum, rapat terbuka kan kita sudah dibatasi jumlah peserta dan bahkan yang rapat terbuka sudah ditiadakan sehingga mau tidak mau kita juga harus melakukan bagaimana kita mendekatkan diri pada masyarakat. Sementara pasangan nomor urut 1, Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa memilih berkampanye secara online. Untuk mencegah kerumunan orang di tengah pandemi, Gibran Teguh memilih menyapa warga dengan kotak virtual. Tim pemenangan Gibran Teguh membawa virtual box ke kampung-kampung, lalu dengan kotak ini, Gibran berkomunikasi secara langsung dengan warga. Berdialog secara telekonferensi dianggap pasangan nomor urut 1 sebagai cara yang efektif menyerap aspirasi tanpa melanggar protokol kesehatan. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa, nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Agar tidak melanggar protokol kesehatan, kedua pasangan calon Pilwalkot Surakarta berencana tidak menggelar kampanye tatap muka dengan banyak warga karena bisa membuat kerumunan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.